Cara bikin gambar 3D realistik ucapan selamat Ramadan. Karena kemarin ada yang request dari salah satu viewers seperti ini. Kak bikin prom menyambut Ramadan foto realistik muslimah dalam panel. Bisa menggunakan HP Android gratis dan tanpa download aplikasi. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Google Chrome. Setelah itu tulis di pencarian Bing Image Creator. Buka halaman Bing Image Creator dan masukkan prompt atau perintahnya seperti ini. Tulisan salam Ramadan. Tulisan salam Ramadan dalam ejaan bahasa Indonesia. Gambar panel 3D berbahan kaca kristal dengan desain mewah. Terdapat gambar masjid kristal 3D dan simbol bulan suci Ramadan lainnya. Terdapat seorang wanita Indonesia berusia 20 tahun mengenakan hijab dan memakai pakaian muslim khas Indonesia dengan foto senyuman tipis. Foto nyata dan realistis perpaduan warna emas, perak, biru, mengkilap dan bercahaya. Detail tinggi, fotografi full HD. Setelah itu, lalu kalian klik buat dan tunggu hingga prosesnya selesai. Dan ini dia hasilnya. Klik titik tiga, lalu klik unduh untuk menyimpan foto-foto ini ke galeri HP kalian. Dan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan ke proses penukaran wajah, di mana gambar yang dihasilkan oleh Bing Image Creator ini akan berganti dengan wajah orang yang kita inginkan, baik itu gambar wajah kita sendiri atau gambar wajah orang lain. Dan bagi kalian yang ingin membuat ucapan selamat Ramadan bersama pasangan, suami istri seperti ini, silahkan masukkan prompt atau perintahnya seperti ini. Gambar berbahan kaca kristal dengan desain mewah bertuliskan salam Ramadan. Teks dalam ejaan bahasa Indonesia terdapat gambar masjid kristal 3D dan simbol bulan suci Ramadan lainnya. Terdapat seorang wanita Indonesia berusia 20 tahun mengenakan hijab dan seorang laki-laki berusia 30 tahun berpakaian muslim khas Indonesia dengan senyuman tipis, foto nyata dan realistis, perpaduan warna emas dan perak, mengkilap dan bercahaya, detail tinggi full HD. Dan apabila kalian sudah mendapatkan gambar yang bagus sesuai dengan apa yang kalian inginkan, maka selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses penukaran wajah. Caranya cukup gampang, kalian klik tanda plus di bagian atas untuk membuka halaman baru. Selanjutnya kalian tulis di pencarian remaker.ai. Buka halaman remaker.ai, lalu kalian scroll ke bawah dan klik Save Now. Tunggu hingga loadingnya selesai. Setelah itu, klik unggah gambar dan masukkan foto yang sudah kalian download tadi. Scroll ke bawah dan klik unggah gambar target dan pilih foto yang ingin kalian tukar wajahnya. Bisa menggunakan wajah asli kalian atau wajah orang yang kalian inginkan. Selanjutnya kalian klik tukar dan tunggu hingga prosesnya selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya tinggal kalian klik unduh untuk menyimpan ke galeri HP kalian. Dan nanti bisa kalian share ke berbagai sosial media, baik itu WhatsApp, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Oke, baiklah, itu tadi tutorial bagaimana cara membuat gambar 3D realistik ucapan selamat Ramadan. Bisa menggunakan HP Android gratis dan tanpa download aplikasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video seputar tutorial AI lainnya.